Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat terbuka senat dengan acara Wisuda ke-80 tahun 2020 Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Marilah kita awali acara ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketua Senat, Rektor beserta rombongan prosesi memasuki ruang upacara. Ketua Senat, Rektor beserta rombongan prosesi memasuki ruang upacara. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Whoa. <laughs> persilahkan duduk kembali. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Muhammad Fadli Rahman SPD. Beliau adalah wisudawan Fakultas Agama Islam, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Juara Tilawah Nasional, Hafidh Quran dan Mahasiswa Bidik Misi Angkatan Tahun 2016. Kepada Saudara Fadli Rahman, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya dan himne Unisula. Hadirin dimohon berdiri. Bacaan Umul Kitab dipimpin oleh Ketua Senat Unisula bagi yang non-muslim untuk menyesuaikan. Kepada Profesor Dr. Dr. Haji Taufikur Rahman Nasikun MK Spesialis Andrologi, disilahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah untuk mengenang jasa para syuhada, para pahlawan pendidikan, para pendiri Yayasan Baran Wakaf Sultan Agung, dan orang-orang yang berjasa terhadap kemajuan Universitas Islam Sultan Agung, marilah kita sejenak menundukkan kepala, memohon kepada Allah agar amal dan perbuatan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membaca umul kitab ala hadiniyah al fatihah selesai hadirin dipersilahkan duduk kembali rapat terbuka Senat dengan acara wisuda ke-80 tahun 2020 Universitas Islam Sultan Agung dibuka oleh Ketua Senat Universitas Islam Sultan Agung. Rapat terbuka Senat dengan acara wisuda ke-80 tahun 2020 Universitas Islam Sultan Agung dibuka oleh Ketua Senat Unisula kepada Profesor Dr. Dr. Haji Taufikur Rahman Nasikun MK Spesialis Andrologi disilahkan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat terbuka Senat Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan acara wisuda ke-80 Sabtu 31 Oktober 2020 dengan resmi dibuka. laporan Wakil Rektor 1 Universitas Islam Sultan Agung kepada Dr. Haji Umar Ma'ruf SH SPN MHUM disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa wa nimatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammad wa ala ali sayyidina muhammad. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga pada hari ini Unisula dapat melaksanakan wisuda ke-80 tahun 2020. Salawat dan salam pastilah tercurah kepada tujuan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Majelis Senat Unisula yang berbahagia. Pada kesempatan ini, perkenankanlah kami melaporkan jumlah lulusan program pendidikan diploma sarjana, magister, dan program doktor, berdasarkan hasil ujian akhir pada setiap program studi. Berdasarkan keputusan rektor nomor 7697 FSA Romawi 10 2020, jumlah lulusan pada wisuda ke-80 tahun 2020 adalah sebanyak 1088 lulusan yang terdiri dari 102 lulusan diplomatika, 742 lulusan sarjana, 206 lulusan magister, dan 38 lulusan program doktor. Dengan rincian sebagai berikut, Fakultas Kedokteran, 17 diploma 3 kebidanan, 20 sarjana kedokteran, 6 sarjana farmasi, 6 magister biomedik. Fakultas Teknik, 82 sarjana teknik sipil 11 sarjana teknik planologi 20 magister teknik sipil 1 doktor teknik sipil Fakultas Hukum 124 sarjana hukum 59 magister ilmu hukum 69 magister kenotariatan 34 Doktor Ilmu Hukum. Fakultas Ekonomi, 3 Diploma, 3 Akuntansi, 77 Sarjana Manajemen, 68 Sarjana Akuntansi, 20 Magister Manajemen, dan 3 Doktor Ilmu Manajemen. Fakultas Agama Islam, 10 Sarjana Hukum Islam Syariah 57, Sarjana Pendidikan Islam Tarbiyah 10, Sarjana Sejarah Peradaban Islam 28, Magister Pendidikan Islam Fakultas Teknologi Industri 16, Sarjana Teknik Elektro 25, Sarjana Teknik Industri. 16 sarjana teknik informatika dan 4 magister teknik elektro. Fakultas Psikologi 72 sarjana psikologi. Fakultas Kedokteran Gigi 14 sarjana kedokteran gigi. Fakultas Ilmu Keperawatan 82 diploma 3 keperawatan satu sarjana keperawatan. Fakultas Bahasa dan Ilmu Komunikasi, lima sarjana pendidikan bahasa Inggris, 18 sarjana sastra Inggris, 18 sarjana ilmu komunikasi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 18 sarjana pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, 30 sarjana pendidikan matematika, dan 49 sarjana pendidikan guru sekolah dasar. Dengan demikian, sampai dengan wisuda ke-80 tahun 2020, Uni Sula telah meluluskan 47.479 lulusan yang terdiri dari 415 lulusan program doktor, 5074 lulusan program magister, 38544 lulusan program sarjana, dan 3446 lulusan program diploma tiga. Majelis Senat yang berbahagia, pada kesempatan ini akan kami laporkan para wisudawan yang dinyatakan sebagai lulusan terbaik pada setiap program studi yang dipilih berdasarkan kriteria lulusan terbaik berdasarkan standar kompetensi lulusan sesuai dengan SK Rektor nomor 1115 FSA Romawi 10 2008 yang mencakup pengetahuan, pemahaman dan pengamalan ajaran Islam, kemampuan dalam bahasa Inggris dan Arab, kemampuan dalam menerapkan teknologi informasi, kemampuan dalam kepemimpinan dan kewirausahaan dan kemampuan dalam ilmu pengetahuan teknologi sesuai bidang ilmu program studi. Nama-nama lulusan terbaik berdasarkan SK Rektor Nomor 7698 FSA Romawi 10 2020. Mohon yang saya sebut untuk berdiri baik lulusan maupun orang tuanya. Program Diploma 3. Fakultas Kedokteran Program Studi Diploma 3 Kebidanan. Nama Anes Evaliasi. IPK 3,75, Putri dari Bapak Tafsiri, alamat Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Fakultas Ilmu Keperawatan, Program Studi Diploma 3 Keperawatan, nama Israul Hasanah, IPK 3,75. Putri dari Bapak Ali Musyafa dari Kecamatan Mijen Kabupaten Demak Program Sarjana Fakultas Kedokteran Program Studi Sarjana Pendidikan Dokter Nama Revi Ridayanti Dewi IPK 3,56 Putri dari Bapak Supriyatno dari Tembalang, Semarang, Fakultas Kedokteran, Program Studi Sarjana Farmasi, nama Wanda Danis Mumpuni, IPK 388, Putri dari Bapak Beja, alamat Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Fakultas Teknik program studi sarjana teknik sipil. Nama Samsul Afif Rohman, IPK 3,6, putra dari Bapak Ahmad Holid, dari Kecamatan Berati, Kabupaten Grobogan. Fakultas Teknik, Prodi Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota, nama Nur Royhana Zulfa, IPK 3,73, Putri dari Bapak Suyetno, dari Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Fakultas Hukum, Prodi Sarjana Ilmu Hukum, nama Faisal Afda'u, IPK 3,73, Putra dari Bapak Nasipan dari Kecamatan Sukalelo Kabupaten Pati. Fakultas Ekonomi Prodi Sarjana Manajemen. Nama Maulana Fajar. IPK 3,75 Putra dari Bapak Arif Hanafi dari Sidosari Ungaran. Fakultas Ekonomi Prodi Sarjana Akuntansi Nama Fitri Dina Adima IPK 3,75 Putri dari Bapak Mahfudi Dari Kali Kondang Demak Fakultas Agama Islam Jurusan Syariah Prodi Sarjana Ahwal Saksiyah Nama Anisatur Rohmah IPK 3,69 Putri dari Bapak Muhtarom dari Kaliwungu Kendal Fakultas Agama Islam Jurusan Trab Tarbiyah Prodi Sarjana Pendidikan Agama Islam Nama Wa'ode Anastasia Septiana IPK 3,8 dari Kecamatan Kabawu, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Fakultas Agama Islam, Jurusan Adab, Program Studi Sarjana Sejarah Peradaban Islam, nama Rizka Maula Shofa, IPK 3,8, Putri dari Bapak Haji Ahmad Zaidi dari Singo Candi Kudus, Fakultas Teknologi Industri, Prodi Sarjana Teknik Elektro, nama Apri Zulham, IPK 3,69, Putra dari Bapak Zai Rozi, Alamat Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak. Fakultas Teknologi Industri, Prodi Sarjana Teknik Industri (nama Nur Fauziah), IPK 3,73, Putri dari Bapak Rianto, dari Kecamatan Ulu Jami, Pemalang. Fakultas Teknologi Industri, Prodi Sarjana Teknik Informatika nama Fitri Handayani, IPK 3,68, putri dari Bapak Ahmad Fauzin, dari Sulang, Kabupaten Rembang. Fakultas Psikologi Prodi Sarjana Psikologi, nama Fia Sari Kusumawati, IPK 3,74, putri dari Bapak Maskun, dari Genuk Kota Semarang. Fakultas Bahasa dan Ilmu Komunikasi, Prodi Sarjana Pendidikan Bahasa Inggris, nama Fatkiah, IPK 3,72, putri dari Bapak Rohiman, Rohiman, alamat Ringin Narum, Kabupaten Demak. Fakultas Bahasa dan Ilmu Komunikasi Prodi Sarjana Sastra Inggris. Nama Erlin Septianingrum, IPK 3,78, putri dari Bapak Warsun dari Genuk Kota Semarang. Fakultas Bahasa dan Ilmu Komunikasi, Prodi Sarjana Ilmu Komunikasi, Nama Muhammad Jihan Prasetyo putra dari Bapak Ahmad Handoko dari Serang Banten. Fakultas Kedokteran Gigi Prodi Sarjana Pendidikan Dokter Gigi. Nama Noventika Rizkia Anis Nur. IPK 3,34. Putri dari Nur Yanto. Alamat tahunan Jepara. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi Sarjana Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nama Siti Muslihah, IPK 3,73, putri dari Bapak Sapan, dari Ndawe Kabupaten Kudus. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi Sarjana Pendidikan Matematika. Nama Kurnia Vera Alif Hasira. IPK 3,9. Putri dari Bapak Tuhmanto dari Gajah, Kabupaten Demak. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Sarjana Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nama Ana Rahayu, IPK 3,86 dari Bantarsari, Cilacap. Program Magister, Fakultas Kedokteran Prodi Magister Biomedik, nama Anissa Nurul Hikmah, IP 3,86 putri dari Bapak Imam Is Hidayat dari Tembalang, Semarang. Fakultas Teknik Prodi Magister Teknik Sipil, nama Sofyan Dwi Laksana, IPK 3,89, putra dari Bapak Runtah, Bantar Pulang Kabupaten Pemalang. Fakultas Hukum, Prodi Magister Ilmu Hukum, nama Ana Rubiani, IPK 3,95 putri dari Bapak Muhammad Tabiin dari Semarang. Fakultas Hukum Prodi Magister Kenotariatan nama Dian Oktavian Anggraeni IPK 3,87 putri dari Bapak Prayetno dari Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung. Fakultas Ekonomi Prodi Magister Manajemen, nama Yuli Indah Sari, IPK 3,98, putri dari Bapak Ngatmo, Tambak Romo Pati. Fakultas Agama Islam, Prodi Magister Pendidikan Agama Islam, nama Widodo, IPK 3,78, putra dari Bapak Bagio Suwito dari Semarang. Fakultas Teknologi Industri, Prodi Magister Teknik Elektro, nama Sunaryo, putra dari Bapak Suratman dari Palebon, Semarang. Program Doktor, Fakultas Hukum, Program Doktor Ilmu Hukum, Nama Dwi Pratiwi Markus IPK 3,95 putri dari Bapak Nasrul dari Sorong Papua Barat Fakultas Ekonomi Prodi Ilmu Manajemen Nama Alifah Ratnawati IPK 3,93 putri dari almarhum Bapak Dr. Andes H.I. Mas Huri Hadi Purnomo dari Kota Semarang. Saudara para lulusan yang kami hormati dan kami banggakan, kami sangat berharap bahwa ilmu yang telah diperoleh dapat meningkatkan iman, takwa, dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad SAW untuk diamalkan sehingga membawa kemanfaatan, kebaikan, kedamaian dan kesejahteraan bagi umat dan semoga bisa menjadi bekal kita di akhirat nanti. Selanjutnya kepada yang terhormat Bapak Rektor untuk mewisuda dan melantik 1088 lulusan tersebut di atas. Demikian laporan kami terkait lulusan undisula pada wisuda ke-80 tahun 2020. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan SK Kelulusan Keputusan Rektor Universitas Islam Sultan Agung Nomor 7697 Garis Miring F Garis Miring SA Garis Miring 10 Romawi Garis Miring 2020 Tentang lulusan program Diploma 3 Sarjana Magister dan Doktor pada Wisuda ke-80 Universitas Islam Sultan Agung Bismillahirrahmanirrahim Rektor Universitas Islam Sultan Agung Menimbang a dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan persetujuan rapat senat Universitas Islam Sultan Agung pada tanggal 23 Oktober 2020, memutuskan ke satu lulusan program diploma 3 sarjana, magister dan doktor pada wisuda ke 80 Unisula sejumlah 1.088 orang dengan perancian sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan rektor ini. Kedua, kepada lulusan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1, keputusan rektor ini berhak mendapatkan ijazah dan menyandang gelar sesuai program studinya masing-masing beserta hak dan kewenangan yang melekat pada gelar tersebut. Ketiga, keputusan rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan rektor ini, maka akan diadakan perbaikan dan atau perubahan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Semarang pada tanggal 6 Robiul Awal 1442 Hijriah atau yang bertepatan pada tanggal 23 Oktober 2020 Masehi. Rektor Dr. Andes Haji Bejo Santoso, MT, PhD. NIK 210403049. Keputusan Rektor Universitas Islam Sultan Agung Nomor 7698 Garis Miring F, Garis Miring SA, Garis Miring Angka Romawi 10, Garis Miring 2020 Tentang lulusan terbaik pada wisuda ke-80 Universitas Islam Sultan Agung Bismillahirrahmanirrahim Rektor Universitas Islam Sultan Agung menimbang A dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan persetujuan rapat Senat Universitas Islam Sultan Agung pada tanggal 23 Oktober 2020, memutuskan satu lulusan terbaik pada wisuda ke-80 Universitas Islam Sultan Agung sebagaimana tercantum dalam lampiran 1, 2, 3, dan 4 keputusan rektor ini. Kedua, keputusan rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, dalam keputusan rektor ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Semarang pada tanggal 6 Robiul Awal 1442 Hijriah atau yang bertepat pada tanggal 23 Oktober 2020 Masehi. Rektor Dr. Andes Haji Bejo Santoso, MT PhD, NIK 210 403049. Pembacaan SK selesai. Pembacaan nama Wisudawan Wisudawati pada Wisuda ke-80 tahun 2020 Universitas Islam Sultan Agung. Fakultas Teknik Program Doktor Teknik Sipil. 1. Doktor Fathur Rahman. Fakultas Hukum program Doktor Ilmu Hukum. 1. Doktor Tabana Bangun. 2. Doktor Rudi Iskandar Ikhlas. 3. Doktor Supriyono. 4. Doktor Saiful Khairi Harahab. 5. Doktor Teguh Widodo. 6. Doktor Syafrudin. 7. Doktor Dwi Setio Budi Utomo. 8. Dr. Dika Anggara Putra. 9. Dr. Hartopo. 10. Dr. Jainuddin Umar. 11. Dr. Melki Suheri Simamora. 12. Dr. Moh Kasih 13. Dr. Muhammad Jamir. 14. Dr. Nur Hadi. 15. Dr. Arif Rahman.

Dr. Juyanto 24 Dr. Sugeng Budiman 25 Dr. Karman 26 Dr. Junaidi 27 Dr. Muhammad Hilman 28 Dr. Subhan Syarif 29 Dr. Dwi Pratiwi Markus lulusan terbaik program Doktor Ilmu Hukum dengan IPK 3,95. 30. Doktor Rosdiana. 31. Doktor Nani Pujianti Suwikjo. 32. Doktor Nurhayati Deswi Di Hartanti. 33. Doktor Sriyati. 34. Doktor Frida Ariani. Fakultas Ekonomi, Program Doktor Ilmu Manajemen. 1. Dr. Mulyana. 2. Dr. Alifah Ratnawati, lulusan terbaik Program Doktor Ilmu Manajemen dengan IPK 3,93. 3. Tiga, Dr. Ken Sudarti. Fakultas Kedokteran, Program Studi Magister Biomedik. 1. Moh. Saifullah M. Biomed. 2. Angga Pria Sundawa M Biomed. 3. Reza Aditya Trisnadi M Biomed. 4. Mahendra Wahyu Dewangga M Biomed. 5. Adrian Roy M.Biomed. Biomed. 6. Anissa Nurul Hikmah M.Biomed. Lulusan terbaik program studi Magister Biomedik dengan IPK 3,86. Fakultas Teknik Program Studi Magister Teknik Sipil 1. Andika Ari Aprilianto MT 2. Dedi Susanto MT 3. Syamsul Ma'arif MT 4. Alim Muhroni MT 5. Abdul Latif MT 6. Eko Susanto MT 7. Endra Wahyu Purwanto MT 8. Khairuddin Fahri MT 9. Suudi Al Mukarom MT 10. Muhammad Nur Rashidi MT 11. Fathur Rahman MT 12. Faisal Yusuf Fadilah MT 13. Sofyan Dwi Laksana MT Lulusan Terbaik Program Studi Magister Teknik Sipil dengan IPK 3,89. 14. Ridho Haironi MT. 15. Wahudin Diantoro MT. 16. Atin Munfaati MT. 17. Vera Mahardika MT. 18. Dewi Busaina Ghasani MT. 19. Dewi Laras Sulastri NMT. 20. Fitri Handayani MT. Fakultas Hukum, Program Studi Magister Ilmu Hukum. 1. Edi Sutomo MH. 2. Olesta Ageng Wicaksana MH. 3. Siswa De Tarigan MH. 4. Alfi Syahri MH. 5. Anwar Saleh Hasibuan MH. 6. Dwi Agus Istiono MH. 7. Haris Wahyu Sunarno MH. 8. Harjanto Mukti Eko Utomo MH 9. Himawan Aji Angga MH 10. Puguh Agung Dwi Pambudi Tomo MH 11. Abdul Mutalib MH 12. Ade Ismail Ananda MH 13. Agus Ehsan MH 14. Agus Supriyadi S, MH, 15. Ahmad Gifar Al-Affakshi MH 16 Ahmadi MH 17 Ahmad Nafani MH 18 Ali Masuri MH 19 Amir Akbar Nurul Komar MH 20 Andi Kusuma Maparepa MH 21 Arif Nur Cahyono MH 22 Bibit Aris Yulianto MH 23 Diono MH 24 Eko Nuryanto MH 25 Fahrul Roji Sidik MH 26 Hanung Hendrat Moko MH 27 Hendri Listiawan Nugroho MH 28 Heri Joko Purnomo MH 29 I Dewa Made Sarwa Mandala MH 30 Iswan Toro MH 31 Karto MH 32 Muhammad Sugiyarto MH Tiga puluh tiga Muhammad Abu Aksan MH, tiga puluh empat Muhammad Baharuddin MH, tiga puluh lima Mujahid MH, tiga puluh enam Prihananto MH, tiga puluh tujuh Satria Ardiana MH, tiga puluh delapan Surajab MH, tiga puluh sembilan Suwarno MH, empat puluh Wildan Aulia MH, empat puluh satu. Andika Widya Kurniawan MH 42 Asep Iswahyudi Rahman MH 43 Sarpan MH 44 Arif Hijrah Saputra MH 45 Jehan Fuliza Ahmad MH 46 Simpati Nisa Wijaya MH 47 Finorika Padma Dayani MH 48 Ana Rubiani MH, lulusan terbaik program studi Magister Ilmu Hukum dengan IPK 3,95. 49, Anita Afrelia MH. 50, Cahaya Mutiara Mardiana Putri MH. 51, Dian Rahayu Windiastuti MH. 52, Hapsari Nordian Saputri MH. 53, Ila Ria Alvi MH 54 Irda Nur Humairoh MH 55 Nur Hasanah MH 56 Ria Latifah MH 57 Septarina Nur MH 58 Siska Septianti MH 59 Rike Rimadila MH Program Studi Magister Kenotariatan 1. Abim Pandia Prasojo MKN 2. Agung Nugroho MKN 3. Ahmad Halimaya Nugroho MKN 4. Ahmad Nur Fauzi Al Arif MKN 5. Andi Deni Zulkifli Nur MKN 6. Arya Faturahman MKN 7. Aksel Putra Budi MKN 8. Bagus Malik Hakim MKN sembilan Basuki MKN, sepuluh Bayu Dewa Lumanga MKN, sebelas Khairullah Wahyu MKN, dua belas Christian Bagus Prasetyo MKN, tiga belas Daniel Yudi Kristanto MKN, empat belas Juniatno Hasan MKN, lima belas Gunawan Wibisono MKN, enam belas. Hendro Kusuma Wijaya MKN 17 Heris Ramadan MKN 18 Isman MKN 19 Muhammad Barkah Arrahim MKN 20 Muhammad Nastain MKN 21 Muh Ramli Jaya MKN 22 Muh Rizal Yudian Suldani MKN 23 Najmi Amudi MKN 24 Raitno MKN 25 Saddam Hussein MKN 26 Sahudi MKN 27 Sulaiman MKN 28 Wahyu Arga Kurniawan MKN 29 Yuda Priyokus Pratomo MKN 30 Muhammad Rizki Sismanto MKN 31 Ferry Setiawan MKN 32 Gigih Bela Wicaksono Kennedy MKN 33 Muhammad Fahdi MKN 34 Muhammad Azka Faisan MKN 35 Ailina Rahmanita Fauzi MKN 36 Amalia Husna MKN, 37 Andi Hamniza Kasturi MKN, 38 Andi Hikmawanti MKN, 39 Ani Hilyani MKN, 40 Anindya Ingka Saputri MKN, 41 Ardila Toha MKN, 42 Erni Herawati MKN, 43 Etri Silvianti MKN, 44 Hardianti MKN, 45 Hartini MKN, 46 Irmawati MKN, 47 Ismi Hardianti MKN, 48 Kirana Asmita Dewi MKN, 49 Mega Kaisa Fuditia MKN, 50 M Indah Fairena Ferdianti MKN 51 Monica Rosalia Adigita MKN 52 Nailatul Muna MKN 53 Nur Handayani MKN 54 Nur Amanah MKN 55 Putri Novita SMKN 56 Reni Widayanti MKN 57 Ristia Putri Asriani MKN, 58 Stephy Yeser Paloan MKN, 59 Suci Harumi MKN, 60 Titi Rismianti MKN, 61 Uyunun Nafisa MKN, 62 Wahyuni MKN, 63 Wela Tiara Aginta MKN, 64 Winarti MKN 65, Yensih MKN 66, Yuli Sambira MKN 67, Yuli Triyana MKN 68, Dian Oktavian Anggraini MKN. Lulusan terbaik program studi Magister Kenotariatan dengan IPK 3,87. 69 Yuni Hanriani MKN Fakultas Ekonomi Program Studi Magister Manajemen 1. Anggoro Karya Adi Sarsono MM 2. Aris Khotibul Umam MM 3. Deni Budi Priatmaja MM 4. Isa Ansori MM 5. Chandra Hadi Pranata MM 6. Gufa Bagus Pamungkas MM 7. Imam Maftuhin MM 8. Muhammad Nurkolis Majid MM 9. Syafruddin Aulia Azhar MM 10. Tahta Rahmanditya MM 11. Aris Windarsih MM 12. Hanifah Azhar Windiasari MM 13. Jumiati MM 14. Libran Vilani MM 15. Nindita Permatasari MM 16 Okta Kartika Sari MM, 17 Agustin Ayu Wardani MM, 18 Erlina Dewi Endah Amalia MM, 19 Yuli Indah Sari MM, lulusan terbaik program studi Magister Manajemen dengan IPK 3,98, 20 Coni Devi Wijayanti MM, Fakultas Agama Islam. Program studi Magister Pendidikan Islam. 1. Abdul Wahab Fahrub M.Pd. 2. Ahmad Riyadi M.Pd. 3. Ali Mahsyar M.Pd. 4. Dika Niam M.Pd. 5. Ikhwanuddin Kamal M.Pd. 6. Muhammad Faris Amiruddin M.Pd. 7. Muhammad Izul Ma'ali MPD 8. Muhammad Abdul Latif MPD 9. Muhammad Said Hidayatullah MPD 10. Parjono MPD 11. Sawam A'rofi MPD 12. Syaifullah Mujahidin MPD 13. Turmundi MPD 14. Widodo MPD Lulusan terbaik program studi Magister Pendidikan Agama Islam dengan IPK 3,75, 15, Muhlisin, MPD 16, Muhammad Gozali, MPD 17, Ibadur Rahman Khalilullah Al Ihsani, MPD 18, Nur Laila Fitriawati, MPD 19, Aizatin, MPD. 20. Anis Ludbiani, M.Pd. 21. Herlina, M.Pd. 22. Indah Khozinatun Nur, M.Pd. 23. Mustafiyah, M.Pd. 24. Suhartini, M.Pd. 25. Tasmiatul Ummi M.Pd. 26. Ummu Asna Arif Zakia, M.Pd. 27. Jumarah MPD, 28 Najilah MPD. Fakultas Teknologi Industri, Program Studi Magister Teknik Elektro, 1 Aser Anung MT, 2 Sunaryo MT, lulusan terbaik Program Studi Magister Teknik Elektro dengan IPK 3,88. 3. Tiga, Yahya Hidayatullah MT 4. Safira Fegi Nisrina MT Fakultas Kedokteran Program Studi S1 Pendidikan Dokter. 1. Kadek Wisnu Wantara Esket. 2. Satya Abidharma Putra Wijaya Esket. 3. Angga Rifka Rahman Esket. 4. Bintang Miko Anwar Esket. 5. Fakihur Rahman Andi Atmaja Esket. 6. Endah Permatasari Esket. 7. Vidya Oktavia Vera Dwi Santika, Esket. 8. Novida Eka Rahmawati Esket. 9. Koni Tatin Esket. 10. Septi Diah Ayu Arika Esket. 11. Agita Arolia Safera Zain Esket. 12. Anissa Indah Mawaddah Esket. 13. Aulia Mahdanisa Esket. 14. Empat belas, Dewi Ratna Ayu Lestari Esket. 15. Nurul Elvira Tamrin Esket. 16. Putri Sekar Wijayanti Esket. 17. Revi Ridayanti Dewi Esket. Lulusan terbaik program studi S1 Pendidikan Dokter dengan IPK 3,56. 18. Rizkia Indah Oktaviana Esket. 19. Silmi Durratun Nasihah Esket 20. Woro Ariandini Setianing Tias Esket Program Studi S1 Farmasi 1. Fadila Hiswatun Nida Esfarm 2. Futika Hudaningrum Esfarm 3. Hesti Ratnasari Esfarm 4. Sela Fernanda Pratiwi Esfarm 5. Wanda Danis Mumpuni Esfarm lulusan terbaik program studi S1 Farmasi dengan IPK 3,88. 6. Unit Tadwi Anggraini S Farm. Program studi D3 Kebidanan. 1. Ainaya Hafizatul Adibiah AMD Kep. 2. Anes Evaliasi AMD Kep. Lulusan terbaik program studi diploma 3 Kebidanan dengan IPK 3,75. 3. Astri Vivi Novidia AMD Kep. 4. Azimatul Inayah AMD Kep. 5. Devi Rismayana Saputri AMD Kep. 6. Eka Dewi Setianing Tias AMD Kep. 7. Hidayatus Solihah AMD Kep. 8. Muji Asih Septia Dewi AMD Kep. 9. Murti AMD Kep. 10. Nur Halimatus AMD Kep. 11 Rauda Putri Kinanti AMD Kep. 12 Rini Sulistiyawati AMD Kep. 13 Siti Hanifatul Arifah AMD Kep. 14 Siti Sarah AMD Kep. 15 Uswatun Hasanah AMD Kep. 16 Zika Maulatur Rahmawati AMD Kep. 17 Sania Mustika Ulfah AMD Kep. Fakultas Teknik, Program Studi S1 Teknik Sipil. 1. Septian Pancawisnu ST. 2. Syam Wahyu Aji ST. 3. Abdul Fatah Asari ST. 4. Hanif Faturrahman ST. 5. Harditya Nur Afif ST. 6. Anang Ma'ruf Apriyadi ST. 7. Mohazinatul Muna ST. Delapan, Robi Puji Karuniawan ST. Sembilan, Arfan Riza Rahman ST. Sepuluh, Asad Mustagfirin ST. Sebelas, Adi Nuswantoro Magribi ST. Dua belas, Afif Rabbani ST. Tiga belas, Agung Mugiono ST. Empat belas, Agus Sudaryono ST. Lima belas, Ahmad Ahya Maulidi ST. Enam belas, Ahmad Ibrahim ST. Tujuh belas, Ahmad Muttaqin ST. Delapan belas, Ahmad Nur Hidayat ST. Sembilan belas, Akbar Wahyu Prakoso ST. Dua puluh, Alfian Muhammad Ramadan ST. Dua puluh satu, Alfian Rizal Pambudi ST. Dua puluh dua, Andre Restu Putra ST. Dua puluh tiga, Angga Pratama Yuda ST, 24 Aprilian Cahyono Putra ST, 25 Ari Sandi Alam Cahya ST, 26 Arif Sulistiono ST, 27 Bagas Dwi Jatmiko ST, 28 Bagus Hafid Muhtar ST, 29 Burhan Syamhari ST, 30 Dava Dia Irfansa ST, 31, David Mailando Nur Takorup ST, 32, Diasta Dana Prakasa ST, 33, Dias Favian Chandra Wijaya ST, 34, Doni Bagus Arifuddin ST, 35, Edo Iqbal Ramadan ST, 36, Fadli Mahfuz Kasyidi ST, tiga puluh tujuh Fadlil Muhsinin ST, tiga puluh delapan Fajar Wahyu Hidayat ST, tiga puluh sembilan Fahri Hanif Saifuddin ST, empat puluh Ferry Eka Irawan ST, empat puluh satu Hasan Zaini ST, empat puluh dua Musa Albana ST, empat puluh tiga Muhammad Helmi Adwitia ST. 44 Muhammad Ari Syafi'i ST 45 Muhammad Muzaki Rahman ST 46 Muhammad Faizal Latif ST 47 Muhammad Ilham Mawazirul Akbar ST 48 Muhammad Tofa ST 49 Musol Sodik Hendratmo ST 50 Nanda Kevin Pramasetya ST, 51 Niven Finansa Wiyata ST, 52 R Abimata Daniswara ST, 53 Raden Ibrahim Asel Suryaning Wibowo ST, 54 Rahadian Widya Ramandana ST, 55 Restoni Widyarso ST, 56 Rezka Fadila ST, Lima puluh tujuh, Riko Dwi Arianto ST. Lima puluh delapan, Rizka Dwi Anggara ST. Lima puluh sembilan, Rizal Fatu Hamami ST. Enam puluh, Samsul Afif Rahman ST. Lulusan terbaik program studi S1 Teknik Sipil dengan IPK 3,60. Enam puluh satu, Sandika Oge Wedasmara ST. Enam puluh dua, dianto Prasetya ST, 63 Syabri Helmi Bakhtiar ST, 64 Sofian Ari Saputra ST, 65 Sufan Sasongko ST, 66 Vicky Alif Hawaid ST, 67 Vicky Ramadhani ST, 68 Wahyu Satria Firmansyah ST, 69 Yuniawan ST, tujuh puluh Yusuf Setio Anggoro ST, tujuh puluh satu Zainal Abidin ST, tujuh puluh dua Agung Rizaldi Awi Putra ST, tujuh puluh tiga Muhammad Ahsan ST, tujuh puluh empat Fariza Nendra Safira ST, tujuh puluh lima Hani Nur Anissa Jati ST, tujuh puluh enam Hayu Puspa Pertiwi ST, tujuh puluh tujuh Nur Hanifati Haulaini ST. 78, Pratiwi Ayu Setia Ningsih, ST, 79, Rani Rizka Cahyani, ST, 80, Sandy Cesia Adiana, ST, 81, Safirani Istiqomah, ST, 82, Laili Khairun Nufus, ST. Program Studi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota 1. Azizul Firdaus SPWK 2. Rizky Mawaridi SPWK 3. Bimo Perbowo Sakti SPWK 4. Farhan Noveriano SPWK 5. Rizky Dinda Safitri SPWK 6. Nur Royhana Zulfa SPWK Lulusan terbaik program studi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota dengan IPK 3,73 7. Nurwidia Wulandari SPWK 8. Hafriza Rahmalia Arianda SPWK. 9. Inggit Wara SPWK. 10. Asma Nur Firdausi SPWK. 11. Irin Airina Wahyu Ramadan SPWK. Fakultas Hukum, Program Studi S1 Ilmu Hukum. 1. Ahmad Sultan Nur Aziz SH. 2. Muhammad Anwaril Maarif SH. Tiga, Yoga Yasa Mulia Pratama SH. 4. Mahrus Irsyad SH. 5. Miftah Syaifuddin Nurazi SH. 6. Pungkas Setia Utomo SH. 7. R. Yuda Adi Prawira Negara SH. 8. Aldino Kurnia Hake SH. 9. Arif Prasetyo SH. 10. Ilham Irfansyah Jamas SH. 11. Irfan Aditya Rashid, SH 12; Muhammad Nur Mizan Raffi, SH 13; Priyanto Ni Orlando, BSH 14; Wiko Nikander Putra Prasetya, SH 15; Zaki Septian, Irhami Maulana, SH 16; Muhammad Iqbal, SH 17; Eko Patrio, SH 18. Lutfi Faril Bastian SH 19 Aditya Indra Tanaya SH 20 Afif Sahrudin SH 21 Agul Gumelar SH 22 Ahmad Husain Fadil SH 23 Ais Andika Zuam Wahyudi SH 24 Akbar Prayoga SH 25 Alvin Jardewantoro SH Dua puluh enam, Anwaruddin S.H. Dua puluh tujuh, Azka Narendra S.H. Dua puluh delapan, Ato Egy Saputra S.H. Dua puluh sembilan, Caraka Azi Wiguna S.H. Tiga puluh, Harisma Hadi Pradana S.H. Tiga puluh satu, Dandi Dwi Prakoso S.H. Tiga puluh dua, Deyan Putra Nugraha S.H. Tiga puluh tiga, Mahindra Susilo SH. Tiga puluh empat, Dimas Dinal hak SH. Tiga puluh lima, Dimas Wahyu Prasetya SH. Tiga puluh enam, Dwi Setia Utomo SH. Tiga puluh tujuh, Dwi Wahyu Wardoyo SH. Tiga puluh delapan, Edwin Setiadi SH. Tiga puluh sembilan, Faisal Al-Fajr SH. Empat puluh Faisal Fani Al Saputra SH 41 Faizal Yan Fahmi SH 42 Fareza Faiz Nandika SH 43 Ferdian Syah Yanuar Prakosa SH 44 Vicky Hardian SH 45 Guntur Krisna Saswito SH 46 Helmi Afif Nindito SH 47 Imam Fauzi SH, 48, Iqbal Andika Mahputra SH, 49, Irda Karuni Nuranindira SH, 50, Kumara Anangga Dipa SH, 51, Larenda Restu Gusti Arashid Ar SH, 52, Magazena Wiwin Agus Hanafi SH, 53, Mirza Dwi Bagus Tiantara SH 54 Muhammad Munazi Zaki SH 55 Muhammad Rifki SH 56 Muhammad Apri Yahya SH 57 Muhammad Afisina SH 58 Muhammad Faisal Abdau SH 59 Muhammad Taufik Ismail SH 60 Muhammad Zainal Lutfi SH 61 Muhammad Rabitul Ulya SH 62 Nafil Prakoso Abidin SH 63 Nazaruddin Nainggolan SH 64 Nur Hakim SH 65 Praditya Mahendra Kusumajati Gumilang SH 66 R. Firman Bagas Triadi SH 67 Rahardian Salman Al-Farizi, SH. Enam puluh delapan, Ramadhani Hidayat, SH. Enam puluh sembilan, Reno, SH. Tujuh puluh, Reza Agil Mahendra, SH. Tujuh puluh satu, Riki Arfandi, SH. Tujuh puluh dua, Rikat Iqbal Setiaji, SH. Tujuh puluh tiga, Rio Yudhistira Putra, SH. Tujuh puluh empat, Rian Ardianto, SH. Tujuh puluh lima, Sutejo Meris SH, 76, Untoro Hadi Kusumah SH, 77, Febi Dwi Sugiri Putra SH, 78, Yulistio Agung Nugroho SH, 79, Abdul Saif Huta Galung SH, 80, Muhammad Sari Sonhaj SH, 81, Munawar Arbianto SH, 82, Widyatma Nugraha SH 83 Arif Afrianto SH 84 Khoireza Akhbarul Hakim SH 85 Sumardi SH 86 Fahmi Maulana Isman SH 87 Faisal Afdau SH Lulusan terbaik program studi S1 Ilmu Hukum dengan IPK 3,73 88 Kelana Ala Mahsar SH, 89 Muhammad Ali Rifan Afif SH, 90 Rangga Perwira Pangestu SH, 91 Wardi SH, 92 Muhammad Maulana Al Khautsar SH, 93 Sarah Aidela Dimyati SH, 94 Ita Sahara Agustina SH, 95 Ainur Rahmah SH, 96 Mahadina Risa Ashifa SH 97 Putri Bahagia Ningrum SH 98 Syarifah Rizka Aidin Belgenda SH 99 Ainun Maulidia SH 100 Arni Oktaviani SH 101 Ayu Kartika Fajarini SH 102 Ayu Pilasari SH 103 Ayu Riswanti SH 104 Demi Putri Liliandi SH 105 Fukocha Fiorentica SH 106 Indah Permata Sari SH 107 Intan Yuliana Dwi Mulyani SH 108 Lia Apriliani SH 109 Melisa Dewi Nuraini SH 110 Mentari Mayang Kartika Sari SH 111 Nabila Ulfa Aliani SH 112 Nadia Siti Lugihati SH 113 Nifira Khairunissa SH 114 Novilatul Nasekha SH 115 Nurul Inayah SH 116 Rifda Karima SH 117 Safira Jihan Aliandani SH 118 Yaumil Khairun Nizar Pertiwi SH 119 Aulia Ramdhani Yanuariska SH 120 Galuh Aiz Zakiah SH 121 Dewi Kusumawati Ningsih SH 122 Haura Hanun Salsabil SH 123 Iza Zahrotul Haniah SH 124 Lintang Ardia Probosiwi SH Fakultas Ekonomi, Program Studi S1 Manajemen. 1. Andi Fadil Muhammad AM SM. 2. Araisyaf Agna Dimohan SM. 3. Arashi Aminadi Ramohan SM. 4. Dedi Rido SM. 5. Fatar Asdigra SM. 6. Furkon Dwi Putranto SM. 7. Ali Mahmudi SM 8 Irwan Hidayat SM 9 Muhammad Saifuddin SM 10 Ahmad Zini Makmur SM 11 Adam Sukma Mahadana SM 12 Ahmad Mahfudin SM 13 Aldi Wardana Putra SM 14 Bagas Dewantara Pamungkas Putra SM 15 Reza Muhammad Hasan SM 16 Reza Sehanuddin SM 17 Bagus Sohendro SM 18 Muhammad Lutfil Hakim SM 19 Kakawi Daryana SM 20 Khairud Dai Bahtiar SM 21 Manaf Alfian SM Dua puluh dua Maulana Fajar, S.M., lulusan terbaik program studi S. 1 Manajemen dengan IPK 3,75. 23 lima. Dua puluh tiga Mohriza Kihza Setiawan S.M., dua puluh empat Muhammad Arif Sofian S.M., dua puluh lima Muhammad Miftakul Adib S.M., dua puluh enam Muhammad Iqbal S.M., dua puluh tujuh. Muhammad Iqbal Purnomo Aji SM 28 Muhammad Hoirun Najib SM 29 Muhammad Nur Wahyu Husain SM 30 Ridwan Abdul Basit SM 31 Rifki Hasa Gunawan SM 32 Bintang Baskara SM 33 Herlambang Rizki SM 34 Latif Adi Prayogo SM 35 Bunga Dika Aprilianda SM 36 Vela Rizkiana Amalia SM 37 Rini Wahyu Ningsih SM 38 Cika Parahita SM 39 Monica Hima Nabela SM 40 Akinta Miranda Wiguna SM 41 Ana Aulida Musarifah SM 42. Anggi Larasati Baskara SM, 43. Anggiani Zulia Pradini SM, 44. Armina Arofah SM, 45. Belinda Amalia Putri SM, 46. Delanisa Ramadhani SM, 47. Deni Setia Anggreni SM, 48. Desi Fitri Andriani SM, 49 Dita Ayunda Sari SM 50 Duriatun Mabruroh SM 51 Dwi Putri Rahmayani SM 52 Eka Novita Sari SM 53 Erita Festika Nagoro SM 54 Febia Anggit Ayu Lestari SM 55 Frisky Wiliana Piareka Vita SM 56 Indah Anung Diani SM 57 Ifadwi Mulyani SM 58 Khuswatun Hasanah SM 59 Linda Aprilia Utami SM 60 Lisa Oktaviani SM 61 Nia Kurniatur Rohmah SM 62 Ninda Wahyu Setioningsi SM 63 Novi Listioningsi SM 64 Nur Laila Fauziah SM 65 Rafika Duri SM 66 Ririn Nur Cahyani SM 67 Rizka Kristiana Afriani SM 68 Riza Zakiatul Fitria Multazamah SM 69 Safira Kurnia Erica SM 70 Saza Ayu Melasari SM 71 Sinta Dewi SM 72 Talita Salsabila Yumna Widat SM 73 Vena Indri Safitri SM 74 Wulan Aji Rosita Sari SM 75 Oki Hilda Riantiarna SM 76 Intan Fikri Alfarinda SM 77 Anggita Wulan Umandasari, SM Program Studi S1 Akuntansi 1 Bilito Mulya Anugrah SAKT 2. Danan Jaya Dipta Atmaja SAKT 3. Galih Fajar Pamungkas SAKT 4. Samsul Hadi SAKT 5. Farizki Slamet Wibowo SAKT 6. Khairul Huda SAKT 7. Sigit Suntoro SAKT 8. Zufariko Atabi SAKT. 9. Dadang Aji Gunarso SAKT. 10. Endra Amirul Afan SAKT. 11. Fahmi Ikhlasul Amal SAKT. 12. Febi Putra Ardian Syah SAKT. 13. Ferdian Maulana Pratama Putra SAKT. 14. Muhammad Hanifah Syafi'i Mudofir, S.A.K.T. 15. Muhammad Fadlul Fitrianto, S.A.K.T. 16. Muhammad Faisal Abdul Aziz, S.A.K.T. 17. Muhammad Fakih Al-Hudin, S.A.K.T. 18. Naufal Akram, S.A.K.T. 19. Sigit Prabowo, S.A.K.T. 20. Wahyu Pratomo, S.A.K.T. 21 Yoga Fahrul Tristiawan SAKT 22 Arif Prasetyo Utomo SAKT 23 Dimas Indrianto Nugroho SAKT 24 Naufal Alfani Rostanto SAKT 25 Dina Harsakti Rahmawati SAKT 26 Ulfa Dwi Septiani SAKT 27 Fajriati Ardila SAKT, 28 Ainul Latifah SAKT, 29 Anggun Perdana Risha Putri SAKT, 30 Anissa Irbah Husni Basirah SAKT, 31 Anita Rosalia Putri SAKT, 32 Aprilia Tri Wahyuni SAKT, 33 Arinal Muna SAKT, 34 Ayu Yusrina Fitria Pratiwi SAKT 35 Desi Dwi Rahmawati SAKT 36 Efrianti Indah Yunita SAKT 37 Endang Puspitasari SAKT 38 Eni Farida Tumuhayatun SAKT 39 Fitri Dina Adima SAKT lulusan terbaik program studi S1 Akuntansi dengan IPK 3,75. 40 Gesang Putri Widiawati SAKT, 41 Hanifah Ramadhani SAKT, 42 Inas Salsabila Azahra Az SAKT, 43 Ira Nur Rahmawati SAKT, 44 Irfa Tia SAKT, 45 Kristiana Wulandari SAKT, 46 Lailatul Muna Azahro SAKT 47 Lili Windasari SAKT 48 Lulu Fitriana SAKT 49 Mega Navianti SAKT 50 Nurul Indah SAKT 51 Rizga Aisyah Damayanti SAKT 52 Ruli Septiani SAKT 53 Salma Chandra Kartika SAKT 54 Windiana Meladia SAKT 55 Yesi Ayun Tias SAKT 56 Nur Halimah SAKT 57 Diah Elok Mei Rizkia Zayan SAKT 58 Nika Mutiasari SAKT 59 Lia Anastianingrum SAKT 60 Dewi Larasati Ulfah SAKT 61 Lela Zumala Rofikoh SAKT 62 Siti Isrokim SAKT 63 Melani Dwi Anggreni SAKT 64 Ana Fitriani SAKT 65 Erna Faradila SAKT 66 Riari Wulandari SAKT 67 Rosa Tiana Aprilia Wulandari SAKT 68, Sylvia Amani SAKT, Program Studi D3 Akuntansi, 1. Muhammad Ismail Firmansyah AMD AKT, 2. Muhammad Khairul Falah AMD AKT, 3. Syahir Sultan Aziz AMD AKT, Fakultas Agama Islam, Jurusan Syariah, Program Studi S1 Ahwal Syaksiyah. 1. Muhammad Alwi Alfianto SH, 2. Muhammad Khairul Adib SH 3. Ahmad Ibnu Aziz SH 4. Ahmad Syahroni Ahmadi SH 5. M. Lutfi SH 6. M. Alfa Hidayatullah SH 7. Kayum Syah SH 8. Anisatur Rahmah SH lulusan terbaik jurusan syariah program studi Ahwal Syaksiyah dengan IPK 3,69. 9. Nispa Septiana Sari Dewi SH. 10. Ulvia Alfah SH. Jurusan Tarbiyah program studi S1 Pendidikan Agama Islam. 1. Ahada Fukaro SPD. 2. Azahrudin SPD. 3. Amin Hudianto SPD. 4. Habib Dwi Mukti SPD. 5. Muhammad Budi Waluyo SPD. 6. Abdurrahman SPD. 7. Ahmad Jauharun Niam SPD. 8. Ahmad Nur Said SPD. 9. Aldo Andrian SPD. 10. Alif Bunaya SPD. 11. Arif Budiman, S.Pd. 12. Harun al Rosid Hari, S.Pd. 13. Ibnu Kamal, S.Pd. 14. Iqbal Maulana Ahmada, S.Pd. 15. M. Ali Abdul Rafiq, S.Pd. 16. M. Faisal Muzaki, S.Pd. 17. Moh Maulana Yusuf, S.Pd. 18. Muhrafi Fikri HS SPD 19 Muhammad Ali Irfan SPD 20 Muhammad Hardianto SPD 21 Sunadi SPD 22 Wahyu Baidowi Nur SPD 23 Muhammad Alvin Nur Hidayat SPD 24 Muhammad Fadli Rahman SPD 25 Arun Sukon SPD 26 Nuruddin Imam Mutakin SPD 27 Dewi Oktavia SPD 28 Iva Masrurah SPD 29 Miftahul Munirah SPD 30 Emi Retno Rahmawati SPD 31 Alif Laili Muktasidah SPD 32 Ana Yulia Ningsih SPD 33 Ayu Wulan Sapitri SPD 34 Dewi Fatihatus Saadah SPD 35 Eva Fitriana SPD 36 Evi Fitriani SPD 37 Vina Nailul Muna SPD 38 Hidayatus Solehah SPD 39 Inggil Elok Zulaikah SPD 40 Kamilia Rahmawati SPD 41 Kasanah SPD 42 Habibah Anisania SPD 43 Khalidiah SPD 44 Larasati SPD 45 Leni Rosita Sari SPD 46 Mitha Ardiana SPD 47 Mufti Hatul Karimah SPD 48 Novi Totalia SPD

Waode Anastasia Septiana SPD, lulusan terbaik jurusan Tarbiyah Program Studi S1 Pendidikan Agama Islam dengan IPK 3,80.